Di tengah pandemi COVID-19, dengan menerapkan aturan protokol kesehatan, saya sempat mendatangi restoran seafood kerabat saya di Bandung. Namanya Scar Seafood, yang berada di kawasan Braga. Ini adalah salah satu restoran seafood favorit saya. Kenapa? Karena ada ikan barakuda dalam menunya. Terlebih lagi disajikan dengan sausnya yang lezat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beuh, mantap. Tuh di dinding, waduh, itu barakuda. Mana? Yo, ini barakuda. Oh, ini. Waduh, big size. Big size ya? Ini berapa nih? Ada 2 kilo? Ada 2 kilo, kurang lebih 2 kilo. 2 kilo ya. Masya Allah, ini gede banget ini kayak gini nih. Berat lagi ya. Ciri ikan seger itu selain ininya merah, perutnya masih kenceng. Oh gitu. Ya, dan sisiknya masih rapi, kayak begini, perutnya masih kenceng. Ingat ya, ini dari tips dari si Akang. Perutnya masih kenceng, sisiknya masih rapi ya. Ini istimewanya dia apa lagi, Kang? Ini selain gurih, enak, juga meningkatkan stamina pria. Meningkatkan stamina pria. Panjang dan gede. Nah, ini ikannya maksudnya. Iya. Ini memang jadi andalan di sini nih. Yes, andalan banget. Kenapa memilih dia? Kan banyak ikan-ikan lain. Nah, itu dia, karena memang barakuda ini salah satu jenis ikan yang jarang banget dijual di seafood-seafood, di rumah makan seafood. Oh. Itu, dan mereka belum pada tahu kalau daging barakuda ternyata enak banget gitu. Wah, berarti ini dibuka nih rahasianya. Iya, enak. Wajib datang kemari. Wajib datang kemari. Ini dia Edi Arya Adilodra atau kerap disapa Edoy, pemilik Scar Seafood yang memiliki hobi masak sekaligus pencinta kuliner. Kang Edoy yang memberanikan diri membuka restoran seafood dengan tagline ternikmat seantero jagat. Ia sering keluar masuk restoran seafood untuk mencicipi aneka hidangan seafood dan berbincang dengan para chef agar dapat menciptakan resep dengan komposisi pas untuk menu seafoodnya. Aneka bahan baku seafood ini juga didapat dari nelayan dan dikirim setiap harinya. Jadi dipastikan seafood di sini masih segar ya, food lover. Kang Edoy membuat menu spesial untuk saya, yakni ikan barakuda saus padang, cumi telur asin, ikan baramundi asam manis pedas, udang saus Singapura, kepiting lada hitam, dan sayur kangkung masak bawang putih. Wah, penuh satu meja. Nah, tak semua restoran seafood punya menu ikan barakuda. Padahal ikan ini kaya manfaat. Lemak tak jenuh dan omega 3 baik untuk kesehatan jantung. Membantu memperlancar metabolisme, kesehatan paru-paru, kesehatan mata. Dipercaya meningkatkan vitalitas pria dan masih banyak lagi. Namun, mendapatkannya tak mudah. Tubuhnya yang kuat seringkali menjadi tantangan tersendiri untuk para pemancing profesional. Oh wow, ini luar biasa, Bung. Ini dia barakuda. Ini barakuda beratnya hampir 1,5 kilo ya. Gede banget ini. Kita cobain dulu ya, kita buka dagingnya gini. Kita pakai tangan, jangan lupa cuci tangan. Prokes kesehatannya tetap jalan, cuci tangan jangan lupa. Masker, karena berhubung makan dibuka maskernya. Ini dia, colek-colek dikit. Kan di proses masak itu kan digoreng. Setelah digoreng, baru dibuat bumbunya, disiram di atasnya. Gorengnya agak sedikit crispy, daging di dalamnya tetap masih dapat empuknya, crunchy-nya dapat, sama bumbunya yang nampol banget. Saus padang, men. Mumtaz. Terus saus padang ini kan kayak ada manis-manis pedes gitu ya. Enak banget, ini pas banget. Terus pakai bawang bombay di atasnya. Dirajang gitu kan. Jadi manis gitu dapetnya. Puh, pecah banget. Konon, ini pembangkit stamina pria. Wow. With you. Serius nih. Ini tuh harganya. Sesuai harga di pasar. Misal pasar murah, si Akang jual akan jual lebih murah. Kenapa? Karena memang stok bahan pasokan. Kalau pasokan lagi banyak banget, lagi murah, harga akan dijual murah. Gimana? Keren nggak? Sesuai harga pasar. Mumtaz.
Menggoreng dengan teknik deep frying seperti yang dilakukan pada ikan barakuda dan baramundi ini akan menghasilkan ikan renyah di luar namun masih lembut daging bagian dalamnya. Setelah kita cobain si barakuda, sekarang mau ketemu saudaranya, si baramundi. Nih, baramundi ini nyebutnya ada kakak putih juga ya, tergantung. Ini dia, ini bagian belakangnya, dagingnya cukup tebal. Baramundi bin kakak putih ini, cakep men. Tapi kita kalau makan di sini mah nggak boleh jaim, pakai tangan aja udah. Kalau nggak puas, pakai sendok mah makan ikan pakai sendok, kapan kelarnya? Lebih manis si baramundi, saudaranya barakuda, kakak putih ya. Tapi ini selera, barakuda itu juga nampol banget lah pokoknya, sambelnya itu udah pas banget. Saus Padang, bayangin coba, jauh-jauh dari Padang, gabung dia di sini, cakep banget. Ini karena mix ya bumbunya, terus ini ada potongan daun bawang, ketemu sama nanasnya, pedesnya juga enak banget ya, Allahu Akbar. Ini dua-duanya nih kayaknya kita kasih level la to the zis, la zis. Kita geser ke udang tiger saus Singapura. Ini saus Singapura itu kalau di Singapura sana makannya pakai roti mantau ya. Udangnya cakep banget ini. Ini kombinasinya antara udangnya yang segar sama saus Singapurnya yang nampol. Kombinasi yang mix, hasilnya maksimal banget. Mumtaz. Nah, kalau gini kan sayang ya kalau kita nggak nambah nasi. Lauknya banyak. Kang, nasi hiji deui. Masih ya. Tahan, masih banyak menunya, ntar habis nasi tiba-tiba. Nah ini dia, kita langsung pakai tangan aja, dari tadi memang udah pakai tangan. Ini cumi telur asin goreng ya. Nah ini kombinasi ini, biasanya kalau salah masak tuh kita pasti udah pada tahu semua. Dia cumi itu nggak boleh overcooking, itu bakal kenyalnya kelewat kenyal, terus nggak crunchy lagi. Begitu asin, jadi pas banget di lidah kita. Jadi kalau udah telur asin ini kayaknya nggak usah pakai garam lagi deh. Kita telur asin aja udah, cakep. Istimewa. Mumtaz. Hidangan yang dimasak dengan telur asin atau salted egg memang sudah diakui kelezatannya. Ini si hitam tapi menggoda. Kepiting black pepper. Kita cobain dagingnya ya. Biasa kan piting-piting yang manis itu Kalimantan sama Papua. Papua tuh tapi gede-gede bentuknya. Kalau lagi musim dapat gede, ada sampai 3 kilo. Belum pernah nyobain yang 3 kilo. Memilih kepiting yang segar dan bahan baku yang segar itu hasilnya memang benar-benar maksimal. Gak usah dikasih bumbu aja, direbus aja udah manis dagingnya. Apalagi kena black pepper ya. Enak banget food lover. Ke Bandung mampir di sini ya, Braga nih.